Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel Gapkin. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, pada sesi tutorial pembekalan terkait dengan PBUMKU yang sudah saya tayangkan melalui video YouTube channel Gapkin, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait dengan bagaimana sih updating pengalaman, baik pengalaman secara profesional untuk tenaga ahli ataupun tenaga teknik badan usaha ataupun pengalaman badan usaha terutama di bidang jasa konveksi melalui aplikasi Simpan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba perkenalkan sekilas tentang apa sih aplikasi Simpan itu, kemudian apa sih manfaatnya data pengalaman diupdate melalui aplikasi Simpan tersebut. Baik, saya akan perkenalkan ini juga berdasarkan laman situs LPJK PUPR, di mana di dalamnya juga terdapat aplikasi Simpan. Baik, ikuti video saya sampai tuntas dan jangan lupa like dan subscribe video channel Gapkin ini, mudah-mudahan dapat berkembang dan juga terus dapat memberikan kepada sahabat-sahabat sekalian, terutama sahabat-sahabat yang bergerak pada bidang usaha jasa konveksi. Baik, ikuti tayangan video kami selanjutnya. Perkenalkan ini terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini kita buka, ini ya, lamannya lpjk.pu.go.id. Nah, ini yang kita buka. Kemudian kita scroll, kita ke bawah. Nah, ini Simpan. Ya, di sini ada registrasi, ada akreditasi, ada lisensi, ada penilaian ahli, ada tenaga kerja asing, ada PKB, ada SIKI, dan Simpan. Nah, ini menu untuk masuk webnya. Nah, ini untuk pengecekan permohonan SBU dan sertifikat keterampilan kerja konstruksi di LSBU dan juga di LSP. Ini kalau untuk kita mengecek SBU melalui yang sudah kita ajukan melalui PBUMKU dan sudah masuk ke LSBU, kita buka di sini. Ya, ketika inputting data kita sudah selesai kita input di PBUMKU OSS berbasis risiko. Begitu juga sama untuk SKK-nya. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, sekarang baik, kita itu perkenalan saja. Baik, kita akan memperkenalkan aplikasi Simpan. Nah, Simpan ini apa sih tadi? Ya, sekilas ya kita klik. Nah, aplikasi Simpan ini adalah aplikasi yang memuat data pengalaman baik dia profesional ataupun dia sebagai badan usaha. Ya, kita cek. Oke. Okay. Nah, ini dia. Sekilas tentang Simpan. Di sini apa itu Simpan? Ya. Nah, ini kan berdasarkan pada kondisi saat ini bahwa data atau dokumen pengalaman yang diunggah oleh badan usaha ataupun profesional masih dilakukan secara konvensional, nah, sehingga ada potensi manipulasi data. Ya, baik data si pelaku profesional melalui referensi kerja dan riwayat atau data riwayat hidupnya, nah, ataupun juga oleh badan usaha. Nah, karena
datanya masih konvensional, maka ini bisa mengakibatkan datanya ini kurang reliable dan juga tidak valid, ya. Sehingga hasil yang akan dikeluarkan nanti di dalam lelang itu ini kurang berkualitas, atau proyeknya yang dikerjakan juga kurang berkualitas. Maka melalui pengembangan sistem informasi pengalaman ini, Dirjen Bina Konstruksi yang ini membuat aplikasi yang mana aplikasi ini dapat memuat data dokumen, ya, dan juga informasi pengalaman serta kinerja penyedia jasa khususnya di bidang jasa konstruksi. Nah, sistem ini dikembangkan adalah sebagai upaya untuk mendorong transparansi data. Data yang dimiliki oleh profesional berupa pengalaman atau referensi kerja dan juga data yang di-input atau updating data oleh badan usaha di bidang jasa konstruksi. Nah, ini agar transparansi datanya bisa terbuka, bisa bisa kelihatan bahwa apakah perusahaan ini memiliki pengalaman kerja atau tidak. Kemudian akuntabel dan profesional semi pengalaman usaha dan profesional ini melalui keterbukaan informasi dan juga kemudian akses ini untuk menunjang kinerja penyedia penyedia jasa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian secara prinsip bahwa data atau informasi pada aplikasi simpan ini merupakan inputting data secara mandiri baik oleh profesional ataupun oleh badan usaha. Nah, ini baik itu yang sudah mereka inputting di SPSE, sistem pengadaan secara elektronik, kemudian juga ada monitoring PUPR, dan juga yang terdapat dalam SIKI. Nah, kalau di SPSE ini waktu profesional ataupun badan usaha menginput data pengalaman untuk mengikuti lelang. Kemudian dalam SIKI ini adalah data yang diinput melalui oleh tim verifikasi validasi dari asosiasi yang merupakan data yang diambil dari badan usaha atau profesional ketika mereka mengajukan permohonan registrasi dan sertifikasi baik SKA ataupun SKT dan juga sertifikasi badan usaha. Ini data bisa dilihat di sistem informasi konstruksi Indonesia. Nah, sistem informasi konstruksi Indonesia ini terdapat dalam laman LPJK. Nah, file data ini pada aplikasi simpan ini juga dapat ditambahkan sesuai dengan peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi ini melalui penyedia. Seperti itu. Nah, kemudian data yang tersimpan pada aplikasi ini maka badan usaha dan profesional ini tidak perlu lagi menyampaikan data pengalamannya pada setiap kali mengikuti seleksi atau tender pengadaan barang dan jasa. Karena datanya ini sudah terpusat, ya, data-data pengalaman badan usaha dan profesional ini sudah terpusat ketika dia lakukan input secara mandiri pada sistem simpan, pada sistem informasi pengalaman. Nah, kemudian manfaatnya pada saat lelang ini apa namanya? Pada proses prakualifikasi ini waktu dapat dikurangi atau waktu ini menjadi efisiensi yang umumnya waktu pengadaan barang dan jasa dari pengumuman sampai dengan pemasukan penawaran mereka kasih waktu jeda antara 14 sampai 7 hari, ya. Mungkin bisa di efisiensi lagi dengan waktu 5 hari persiapan penyedia sudah bisa melakukan atau memasukkan
penawaran pada masa pemasukan penawaran yang disediakan atau difasilitasi oleh Pokja melalui sistem LPSE atau SPSE, sistem pengadaan secara elektronik. Nah, itu seperti itu. Kemudian data yang tersimpan ini, semua data nanti akan sama, ya, akan data sama untuk pengalaman baik profesional ataupun badan usaha karena data ini terpusat pada sistem simpan tersebut. Ya. Baik, kita lanjut pada simulasi. Sebelum kita lakukan simulasi, tentunya kita login ya pada kolom login untuk inputting data. Nah, pada kolom login ini ada bagi mereka yang sudah daftar, nah pada login ini langsung bisa klaim di sini. Nah, loginnya ini bagi mereka yang sudah memiliki akun, ya. Maka dia langsung masuk pada sistem akun, misalnya badan ini SKT. Nah, kalau itu dia badan usaha, maka dia masukin, ya dia masukkan user ID badan usaha dan passwordnya. Ini dari mana? Ini dikirim melalui Siki pada saat registrasi dan sertifikasi baik itu SKT, SKA ataupun badan usaha melalui email ya, melalui email yang dimiliki oleh profesional ataupun badan usaha. Nah, datanya, username-nya, kemudian dengan passwordnya. Passwordnya. Login. Nah, ya kita login. Dari sini akan muncul, ya di sini akan muncul data personil yang sudah memiliki sertifikat keterampilan profilnya. Nah, ini akan muncul dalam profil. Ini belum diupdate. Nah, kita ketika di kolom update ini akan muncul nama, nomor KTP, NPWP, alamat, nomor HP, dan email. Nah, emailnya. Nah, ini kita update. Nah, setelah ini semua terisi data tenaga tekniknya yang kita miliki, kita update. Klik update. Nah, kemudian pada kolom selanjutnya, di profil ini ada pendidikan. Nah, pendidikannya asal sekolahnya, tahun berapa, jenjangnya, jurusannya, dan nomor ijazah provinsi. Nah, ini kita update kembali. Ya, ini data yang diambil dari Siki. Ya, tinggal kita update kembali pada sistem simpan. Nah, kemudian sertifikat yang dimiliki. Nah, sertifikat yang dimiliki di sini contohnya adalah sebidang TS-042 teknisi pengerukan. Nah, kelas 1 asosiasinya. Asdam Kindo, nomor registrasinya ya. Nah, sekian-sekian tempatnya, tempat ditetapkannya di Serang. Nah, kita update kembali ya setelah ini semua sudah sesuai dengan data sertifikat keterampilan dari personel tersebut. Nah, ini kita update. Nah, setelah kita selesai dari profil personal, kemudian pendidikan, kemudian sertifikat kita update, ya, kita sesuaikan kembali. Nah, semuanya sudah ini. Nah, kita masukkan pengalaman. Nah, pengalaman profesi ini kalau baru, kalau belum tercatat dalam Siki, bisa kita tambahkan. Nah, klik tambah. Nah, apa tambah pengalaman? Dan di sini ada dua, ada ya dan tidak, kita klik ya, tidak, jadi tidak, bukan rahasia. Nah, pengalaman pekerjaannya, nah nama pada pengalaman proyek ini, pertama pekerjaan, nah pekerjaannya apa,
tanggal dimulainya kapan, tanggal selesai kapan, jabatan dalam pekerjaan itu apa, nah, kemudian sertifikat yang dimiliki itu apa, ya sertifikat yang dimiliki oleh si penyedia ini apa, nah, kemudian lingkup pekerjaannya apa saja, ya dari proyek tersebut, kemudian lokasinya itu di mana. Ya, ini muncul komisi ini misalnya oh, posisinya ada di Banten ya, di Banten provinsinya. Kemudian SK-nya apa? Ya, kita contoh ya. SK-nya. Nah, kemudian ketika pekerjaan ini siapa pemberi tugasnya? Ya, pemberi tugas atau owner pekerjaan ini apakah Kementerian PUPR atau non Kementerian PUPR? Nah, kalau misalnya bukan, kita klik non PUPR. Kemudian nama instansinya apa? Kita tulis. Alamatnya di mana? Nomor telepon instansinya apa? Alamat emailnya, alamat email instansi. Kemudian jabatan pemberi tugas PPK ya, atau PPTK, nama pemberi tugasnya siapa, kemudian telepon pemberi tugas ini bisa dilihat di kop surat ya, di kop surat pemberi tugas kalau itu dinas atau apa perusahaan yang bisa dilihat di bisa di isi nomornya, kemudian emailnya, email pemberi tugas. Nah, setelah ini semua sudah terisi, nah kita masuk kepada kolom kontrak pekerjaan. Nah, kontrak pekerjaan ini nomor kontaknya berapa, nilai kontraknya berapa, tanggal berita serah terima, nomor berita acara serah terima pekerjaan terakhir, nomor BAST-nya ini ditulis, kemudian tanggal BAST-nya, kemudian kita klik tambah. Nah, setelah kita klik tambah, maka akan muncul ya, artinya sudah terisi data pengalaman. Sudah terisi data pengalaman. Nah, ini untuk klik tambah. Nah, kemudian setelah ini sudah terisi, kita kembali. Nah, kita kembali. Nah, kalau kita mau ambil pengalaman yang ada di Siki. Nah, ini kita lihat, kita updating. Ya, tadi kita kembali lagi ya. Kalau kita mau ambil pengalaman yang ada di Siki, nah kita tinggal klik ya, yang tulisan berwarna biru ini, kita klik. Nah, di sini belum muncul. Nah, di sini ada update dari Siki. Nah, kita klik update dari Siki. Nah, update dari Siki ini sudah termuncul data pengalaman kita yang sudah terupdate pada saat kita melakukan permohonan sertifikasi dan registrasi badan usaha. Nah, kita klik pengalaman yang sesuai karena di sini jabatannya ada beberapa jabatan yang sesuai dengan sertifikat kita. Jadi pada data personal ini ada beberapa yang kita miliki nanti akan muncul. Ya, sesuai juga dengan LPJK penerbit, misalnya tadi misalnya di wilayah Banten. Nah, ada juga yang inputting datanya ini karena SKA-nya berbeda di wilayah-wilayah lain. Nah, kalau ini updating datanya semua ada di Banten. Kalau bidang apa subbidangnya sama dengan pengalaman yang ada di sini. Nah, ini bisa kita update datanya. Nah, misalnya tadi subbidangnya pengerukan. Ini pengalaman pengerukan untuk pembangunan Hotel Olive Karawaci di Karawaci. Nah, ini. Nah, kalau yang pekerjaan ini peningkatan jalan yang pertama. Dia ahli teknik jalan. Kemudian yang nomor tiganya ini ahli teknik jalan juga. Nah, ini sudah ada inputting data nilai proyeknya. Nah, kemudian nah yang terbit ahli teknik jalan ini juga pengalaman. Nah,
di Banten juga. Ini tahunnya tahun 2014. Ini tahun 2013 dan ini tahun 2015. Berarti yang sesuai pada saat ini dengan SKT yang dimiliki adalah SKT pengerukan. Nah, maka pengalaman yang kita mau ambil adalah untuk kita update dari segi adalah yang sesuai. Nah, kita klik aksinya di sini. Nah, setelah aksinya kita ini akan ada muncul import. Berarti data tersebut kita import ke sistem simpan. Ada tulisan tadi berhasil. Nah, setelah diinforting data dari Siki tersebut, aksinya sudah masuk nih ya. Nah, kita kembali lagi ya, klik kembali. Sini sudah muncul. Ya, di sini muncul ini registrasi dari Siki-nya. Nah, ini yang sudah kita updating dari Siki. Nah, ini. Statusnya kita belum diajukan. Nah, di sini ada file dokumen, berarti ada dokumen yang tadi berikut referensi, kemudian dokumen berita acara serah terima, daftar riwayat hidup, dan yang lainnya, kita klik di file dokumen ini dalam bentuk PDF. Nah, kita klik di sini. Nah, nanti jenis filenya apa? Dokumen, ya, dokumen kontak dan surat referensi. Nah, di sini kita ambil yang sudah kita simpan di mana, yang sudah kita siapkan. Nah, nanti kita klik browser. Nah, ini nanti akan mengarahkan kepada file atau folder yang sudah kita siapkan. Nah, seperti itu. Nah, dia nanti bentuknya PDF ya. Bentuknya di PDF ya. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, PDF ini contoh aja. Nanti setelah sudah masuk file di sini, nah ini kita simpan. Nah, kemudian ini tanda biru belum, statusnya belum diajukan. Ya, statusnya belum diajukan. Nah, di pagar ini, tanda pagar ini ada tanda pensil untuk edit, ada tanda delete untuk hapus, ada yang warna hijau ini submit. Artinya setelah data yang sudah kita lengkapi ini, kita edit terlebih dahulu. Nah, edit akan muncul ubah pengalaman. Nah, ubah pengalaman ini untuk mengubah data yang sesuai dengan pengalaman yang kita miliki. Nah, pekerjaan tadi, pengerukan. Nah, di sini ada yang belum lengkap, lingkup pekerjaan apa nih bisa dilengkapi. Nah, kemudian dari mana sumber pekerjaan itu, ya, dari pemberi tugasnya, apa dari Kementerian PUPR atau non. Nah, ini kita lengkapi data pekerjaan ini pemberi tugasnya kita lengkapi di sini. Nah, kita isi dari 1 sampai berikutnya. Nah, ini kita isi, kemudian kontak pekerjaannya juga kita isi, nomor kontraknya, nilai kontraknya, berita acara serah terimanya, tanggalnya. Nah, kemudian sesudah dari sini kita klik ubah. Nah, setelah klik ubah ini, nah berarti data perubahan tadi sudah muncul ya. Data perubahan ini tadi sudah muncul. Nah, kalau kita mau hapus, berarti ya kita klik warna merah ini. Nah, setelah data statusnya ini sudah terisi kembali, disesuaikan dengan pengalaman yang ada, sudah di-upload dokumen, nah kita klik submit. Nah, kita klik submit. Nah, dalam submit ini ada surat pernyataan. Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya ajukan adalah benar dan lengkap. Ya, saya kemudian di sini ada surat pernyataan. Nah, kita centang kotak di sebelah kiri bawah. Nah, kita centang. Nah, setelah itu kita ajukan. Ya, kita klik ajukan. Nah,
Setelah kita klik ajukan di sini, ya, misalnya di sini masih muncul ya, belum diajukan karena tadi data yang kita status belum diajukan. Ini masih sama seperti tadi, ya, karena data yang kita simpan ini masih ada data yang belum kita isi, ya. Nah, ini masih kita update kembali gitu, kalau untuk data yang belum lengkap ini kita update kembali. Nah, ini update kembali untuk perbaikan, ya. Kita klik submit, ya, seperti tadi. Nah, nanti setelah di submit ini nanti dari bagian validasi, verifikasi dan validasi akan menilai terlebih dahulu. Nah, kalau nanti sudah mereka setujui, nah nanti ada statusnya ini, status di sini juga akan berubah. Ya, setelah tadi ini, misalnya tadi ini belum diajukan, nanti kalau sudah updating datanya sudah lengkap, nah kita klik warna hijau di bawah ini, nah nanti di sini sedang ada proses ini sedang diajukan. Itu seperti itu, ya. Updating data di aplikasi simpan. Nah, selesai kita log out. Ya, kita log out. Ya, data. Nah, seperti itu untuk pengalaman. Nah, itu tahap yang pertama. Nah, bagaimana untuk badan usaha? Nah, badan usaha berarti kita masuk kembali ke sistem simpan ini dengan login clean, ya, dengan menggunakan user id dan password yang dimiliki oleh badan usaha. Tentunya ini dilakukan untuk proses perpanjangan atau naik tingkat, ya, data tersebut. Kalau untuk yang baru mereka kita anggap belum memiliki pengalaman, ya, jadi belum bisa mengisi atau updating data pengalaman kerja konstruksi pada sistem informasi pengalaman. Ya, kita masuk pada sistem simpan, kita masukkan username badan usaha. Ya, masukkan username badan usaha. Masukkan username badan usaha lebih dahulu. Nah, SBU, ya. Nah, kemudian SBU-nya, ya. Ini akan muncul nanti. Nah, seperti ini, ya. Ini dalam dashboard, nah, NPWP-nya muncul NPWP, nama badan usaha dan status. Nah, ini nomor pada muncul dashboard seperti ini. Nah, kita klik di sini profilnya terlebih dahulu. Nah, profilnya data pertama data administrasi, kita updating data. Ya, data ini misalnya ada perubahan nomor kontak. Bisa dirubah tidak? Kalau belum bisa dirubah masih, ya, kita updating data, ya, berarti tidak bisa dirubah, ya, kita update saja datanya, ya, berhasil. Kemudian landasan hukum, nah, ini sudah muncul data yang terdapat dalam SIKI. Ya, akte pendirian, tanggal pendirian, terus akte perubahan, ya, ini muncul, kita updating datanya. Data administrasi sudah berhasil diupdate. Tadi data landasan hukum pendirian badan usaha sudah bisa diupdate. Nah, kemudian pengurus badan usaha ini sudah juga kita update, ya. Kita update. Kemudian sertifikat badan usaha yang dimiliki. Nah, ini
Sudah kita sertifikat badan usaha, bangunan gedung ini ada tiga, terus bangunan apa klasifikasi elektrikal juga ada dua, kemudian updating data bangunan gedung ini ada tiga. Nah, semuanya asosiasinya adalah Gapkin, ya, Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia. Nah, terbitnya pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2019. Ya. Nah, ini kita updating lagi datanya, ya, data sertifikat badan usaha. Nah, sudah berhasil. Nah, kita update semua. Nah, kita masuk atau klik pengalaman main kontraktor. Ini ada dua, ada pengalaman kontraktor, ada pengalaman subkontraktor. Nah, kita di pengalaman main kontraktor klik. Ya. Di sini pengalaman main kontraktor ini ada empat, ya, apa ada tiga, yang tadi pengalaman dari e-monitoring, pengalaman dari SPSE, dan pengalaman dari CV. Nah, untuk tambah pengalaman, ini pengalaman yang belum terupdate di pengalaman e-monitoring atau pengalaman SPSE dan pengalaman CV. Nah, kita cek, ya, pengalaman e-monitoring ini ternyata belum muncul, ya. Belum muncul. Kita kembali ke pengalaman yang ada dalam SPSE. Nah, ini juga belum muncul, ya, belum muncul. Nah, kita cek di pengalaman Siki, ya, pengalaman Siki. Nah, karena yang dua ini dalam sistem simpan, ini merupakan tadi kebijakan Dirjen PUPR, Kementerian PUPR nomor 14 tahun 2020. Nah, ini. Nah, pengalaman Siki ini pasti ada. Nah, dari pengalaman Siki ini ada, ya, ada updating data dari Siki. Nah, kalau yang dari ini belum ada updating data, ya, dari apa, dari SPSE. Nah, kemudian dari e-monitoring juga sama, belum ada update data. Nah, sementara dari Siki ini data yang sudah dimasukkan kita update, ya, update dan nanti akan muncul. Nah, seperti ini, ya. Ini ada berapa pengalaman dari tahun 2014, 2015. Nah, untuk nomor satu ini pemasangan pagar kantor Kecamatan Benda, mulai tahun 2016, 2014, dan selesai 2014. Nah, ini kalau kita aksi, nah, ini akan muncul. Nah, ini info pengalaman Siki. Nah, ini tunggal lihat keso, tanggal keso, ini tunggal, ya, kita klik tunggal, ya, import datanya, kemudian pengalaman irigasi. Nah, kita import datanya, kemudian juga semua yang kita ada, kita input datanya, ya, input semuanya agar masuk di sistem NIM simpan. Prosesnya sudah kita aksinya itu warna biru di sebelah kanan ini, kita import datanya, ya. Enter, kita klik, semuanya kita masukkan. Ini data yang di sini. Kenapa ada ini? Karena memang dalam permohonan registrasi dan sertifikasi melalui laman LVJK itu diinput pada saat oleh tim verifikasi validasi dari asosiasi. Nah,
Baik, setelah tahapan impor data, kita harus melengkapi data yang belum sempurna ya pada setiap kontrak yang diupload. Nah, di sini kita ambil contoh pembangunan ya, kontrak pembangunan lanjutan SDA 11. Nah, di sini kita klik tambah. Pada kolom tambah ini adalah subklasifikasi ya. Subklasifikasi. Apa subklasifikasinya? Ini jalan. Jalan itu SI 003. Ya. Pengalaman SI 003. Nah, ini SI 003. Nah. Persentasenya 100% selesai kita kerjakan. Simpan, ya, sudah muncul. Nah, kemudian untuk tambah berikutnya adalah file dokumen. Nah, file dokumen sudah kita siapkan. Ini misalnya apa? Kontrak ya, kontrak. Nah, sini kita cari kontraknya. Sebenarnya harusnya sudah disiapkan dalam bentuk file PDF ya. Ini ke simulasi saja. Teman-teman bisa mengerti, mudah-mudahan nanti ke kurang kesempurnaan ini dapat terus dicoba oleh teman-teman untuk memasukkan data pengalaman apa data bagaimana memasukkan data yang ada disimpan. Ini file-nya sudah disebut sudah ditulis juga ya. Ini contoh saja kita simpan. Nah, setelah data yang disimpan maka di sini apa yang terjadi? Ternyata belum terisi ya. Nah, karena file yang diminta tadi harusnya memang file-nya dalam bentuk PDF ya. Ini file JPG. Di sini diminta file PDF ya. Maka ketika di sini tidak muncul ya. Baik, sebagai contoh saja ini saya rubahnya. Ini masuk PDF. Kita simpan dulu. Kalau PDF. Nah, kita simpan di data dia. Ya, lanjut. Pada kolom tambah untuk file dokumen yang kita upload, ya, dia apa yang kita upload kontrak atau dokumen kontrak. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah dokumen yang kita siapkan itu dalam bentuk PDF, ya, kontrak yang dalam bentuk PDF. Nah, yang bentuk PDF, oke. Nah, ketika ini sudah dalam bentuk PDF, kita sudah masuk dalam file browser ini. Nah, kita simpan. Nah, di sini nanti akan muncul. Nah, tulisan dokumen kontrak. Nanti kita tambah lagi untuk yang lainnya. Ya. Kemudian ini tadi sudah ketik tunggal untuk KSO tunggal. Jadi tidak di KSO. Untuk sopannya, kita klik tambah.
Nah, ini masih belum diajukan. Nah, berarti kita klik dulu, edit dulu. Kita edit dulu semua datanya, data pekerjaannya ini, APBD, lokasi di Banten, kemudian kontrak, nilai kontrak, sudah sesuai atau belum, BSD-nya. Nah, kemudian data pemberi tugas ini yang belum terisi. Apakah PUPR? Bukan. Ya, kita isi namanya baru baru kita isi ya. Ini nama instansinya. Nah, kita sesuaikan terlebih dahulu nama instansinya ini apa ya. Kita klik berdasarkan kita isi berdasarkan data yang ada. Ya, ini Dinas Bina Marga. Dinas Bina Marga dan apa sumber daya air ya dan sumber daya air Kota Tangerang ya. Alamatnya yang berisi Jalan S. Tubun. Nomornya tulis ya. Nah, kemudian nomor teleponnya di sini ada kita tulis nomor teleponnya berapa ya. Si nama teleponnya ya sesuai datanya ya. Kemudian alamat emailnya ada tidak? Oh, kalau tidak ya kita nggak usah isi ya, kita kasih status strip aja. Jabatan memberi tugasnya ini sebagai apa di sini ya, adalah sebagai PPTK, PPPK ya. Namanya kita tulis nama tugasnya. Itu nomor teleponnya kita nggak tahu, kosongin aja, emailnya juga sama, kalau tidak ada data selain itu kita ubah. Nah. Ini kok dia balik lagi ya? Oh, oke. Okay. Nilai kontrak tidak ada perubahan, kita isi sesuai dengan data yang tanpa perubahan. Ya. Oke, tadi ada yang tidak terisi, ini wajib dibalik lagi. Oke, ya ini kita update, kita ubah. Oke, berarti apa ini? Nilai kontak, oh ini belum diisi ya. Persisnya 100% tadi ya, 100%. Ya, maaf, jadi kita isi total. Ya. Total apa sesuai kontak 100% ya. Oke. Nanti sudah selesai, kita ubah. Nah. Di sini muncul ya setelah kita ubah datanya, kita isi dengan sesuai tadi, updating di kolom edit ini. Nah, berarti ketika ini sudah sesuai, ini kita ajukan. Nah, tadi pengajuannya sama ya.
Ini terakhir ini pengajuan ini berupa pernyataan kita ajukan. Ya. Setelah kita ajukan ya. Belum diajukan. Kenapa ya? Statusnya masih belum diajukan karena belum diverifikasi, ya. Belum diverifikasi oleh tim verifikasi. Ini tadi subkon untuk yang subkon. Ya. Kan tadi bukan subkon, ya kita tidak perlu isi, ya. Ini saja. Dan tadi setelah kita klik tadi kita sudah semua isi data-datanya sesuai dengan kontrak yang ada. Ya. Semuanya. Nah, sudah ini, nah ini kita klik warna hijau ajukan. Nah, setelah ada ajukan, kalau semua kita centang, kemudian sini berupa pernyataan bisa dibaca, kita ajukan. Nah, berarti sudah selesai inputting data pengalaman kita. Ini prosesnya belum diajukan, berarti masih menunggu proses validasi verifikasi dari pengelola simpan. Itu tahapan-tahapan yang saya sampaikan, tutorial dan simulasi bagaimana inputting data pengalaman secara konvensional yang dilakukan oleh profesional dan juga oleh badan usaha melalui aplikasi simpan sistem informasi pengalaman. Sudah selesai. Data yang kita lakukan, kalau kita mau keluar, kita log out. Ya. Kita log out. Ya. Selesai. Baik. Teman-teman, tutorial terkait dengan sistem informasi pengalaman, terutama di pengalaman konstruksi, sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.